Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Fata Amin berkongsi amalan zikir yang sering diamalkannya setiap kali selesai mengerjakan solat. Selain berkongsi zikir yang diamalkan, pemilik nama Abdul Fata Muhammad Amin turut berpesan kepada para pengikutnya untuk tidak meninggalkan amalan tersebut setiap kali selesai solat. Zikir yang saya amalkan setiap kali lepas solat ialah zikir Tasbih Fatimah. Zikir ini kita jangan pernah tinggal selesai solat, juga jangan tinggal untuk baca ayat Al-Kursi ini dan sentiasa berdoa. Itu adalah amalan saya setiap kali selesai mengerjakan solat. Fata berkongsi perkara tersebut ketika satu sesi siaran langsung di TikTok pada Sabtu. Dalam pada itu, pelakon film KL Special Force turut menitipkan pesan agar sentiasa bersabar menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Allah. Ujar Fata, pasti ada hikmah di sebalik ujian dan dugaan yang diterima oleh seseorang manusia itu. Apa saja yang kita buat perlu sentiasa bersabar dengan segala ujian dan dugaan. Kena yakin setiap ujian dan dugaan yang diberikan itu ada hikmahnya. Akan ada pelangi selepas hujan, akan ada sinar selepas langit yang mendung. Ingatlah bahwa kalau kita rancang apa-apa sekalipun, Allah merupakan sebaik-baik perancang. Di akhir hantaran, bapa kepada seorang anak menitipkan ucapan terima kasih buat semua peminat yang telah banyak memberikan sokongan dan kata-kata semangat buatnya.